warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini kita berada di Gedung Binasena. Binasena. Nah, di sini saya dengan Kak Tri Budi Santoso. Jadi sebagai ketua panitia ujian negara. Kak, untuk kegiatan ini tujuannya apa sih, Kak? Pertama kita membina calon-calon anggota amatir untuk tertib satu penggunaan frekuensi radio, karena frekuensi itu kan nggak kelihatan nih barang goib ya, kira-kira gitu. Jadi kita atur biar tidak semerawut. Makanya kita ada wadah namanya organisasi untuk masyarakat ya, terus ada dua, Orari sama Rapi. Kebetulan ini sekarang pada hari ini ada ujian Orari, salah satunya yang tadi itu untuk tertib pengguna frekuensi, yang kedua untuk tertib administrasi. Harus juga menggunakan alat komunikasi contoh HP, harus punya STNK ibaratnya begitu lah, ada legalitasnya. Inilah nanti pelaksananya, ini endingnya kan gitu. Harapannya Orari itu ke depan harus bisa lebih apa ya, lebih memberikan regenerasi kepada kaum milenial. Karena lihat aja nih yang sekarang-sekarang udah sepuh-sepuh, udah kolot-kolot kan gitu. Makanya gimana kita dorong organisasi Rapi Pon Orari untuk meregenerasikan ke milenial, biar ya sudah di apa peroleh sama para senior itu bisa dilanjutkan para yang generasi muda. Oke. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pramuka.